Assalamualaikum, balik lagi ke channel Acil Jawi. Kali ini aku udah sampai di pusat grosir perniagaan, guys ya. Ini tempat grosir sendal-sendal karet. Nah, di depan tokonya juga ada ruko-ruko yang jualan sendal-sendal karet ya, bisa dikirim keluar kota. Ini saya udah sampai di halaman depannya. Ini memang nggak seperti pasar pada umumnya yang ramai ya, kayak Tanah Abang gitu ramai pembeli. Tapi di sini transaksinya ini ya laris jalan terus karena memang ini khusus pedagang-pedagang aja. Jadi terima pesanan, kirim keluar kota sampai ke seluruh Indonesia. Ini mayoritas sandal-sandal karet yang impor. Ada ikat pinggang juga. Untuk sendal yang di display ini udah pesanan dan siap kirim, dimasukkan sak lalu dikirim keluar kota. Nah, ini aku udah di samping gedungnya. Di luar ini ada sendal heels kayak gini juga ya. Ini ambilnya minimal satu seri ya guys, nggak bisa ecer. Untuk kalian yang berminat, ini nomor WhatsApp-nya dan nama tokonya. Sayang sekali aku nggak tanya-tanya lebih lanjut soal harganya per seri berapa, per pieces berapa. Karena memang fokusku lagi mau kulak sandal karet. Mungkin next time ya guys, aku bakal ekspor lebih jauh soal sandal yang lain. Untuk sandal ini lokal, harganya 18.000, minimal ambil satu seri. Satu seri isinya 5-6 pieces. Selain sandal karet, sandal heels juga ada, sepatu dan sandal-sandal bayi seperti ini. Nah, ini sandal japit biasa ya, yang gabus itu juga ada, tas-tas sekolah ada, sama grosiran ya. Ini tas-tas yang dewasa kayak polo, alto, ini juga ada. Nah, teman-teman yang ada di luar kota, siapa tahu berminat untuk ambil sandal di sini, silahkan, dan recommended banget karena di sini jauh lebih murah. Walaupun sama-sama di kota Jakarta, guys, aku pernah ambil sepatu atau sandal yang di daerah lain ya, di luar pasar perniagaan ini, dan selisih harganya lumayan, bisa 3.000 sampai 4.000 per pieces, padahal aku ngambilnya grosir. Jadi ini untuk saat ini tempat yang paling murah untuk kalian ambil buat dijual lagi. Nah, ini aku explore di luarnya dulu ya, di pinggir-pinggir gedungnya. Ini kayaknya cuma satu lantai, lantai dua kosong ya. Nah, ini toko yang mau aku jadikan tempat kulaan, guys. Ini tokonya besar, karyawannya banyak, ramah. Terus kalian mau cari apa bisa dibantu sama mbak-mbaknya di sini. Nah, salah satu kelebihan di pasar perniagaan ini hampir sama ya kayak ke pasar Tanah Abang. Dia satu sama ekspedisi. Jadi tempat jarak antara protoko dengan ekspedisi itu masih satu gedung, jadi dekat. Untuk toko yang saya kulain ini itu terima beres saja guys, jadi kalian ambil pilih barangnya, atau kalau kalian dari luar kota bisa video call ya, mungkin sama karyawannya, totalan berapa transfer tinggal kirim aja. Jadi nanti kalian nggak usah sibuk-sibuk cari ekspedisi, gotong-gotong barang tuh nggak usah, terima beres saja guys, praktis kan. Nah, ini sandal baru datang ya guys, harganya 16.000-an, tapi udah stoknya udah menipis. Aku ambil satu seri. Dan ini aku mau cari sendal lainnya ya. Ini stoknya banyak banget, kalian bisa kalap ya, pengen ambil semuanya tapi budget harus disesuaikan juga ya. Ini aku mau bagi ya, untuk sendal anak-anak laki-laki, sendal anak-anak perempuan, sendal remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, perempuan ABG. Jadi dikategorikan biar kalian gak kalap asal ambil gitu, enggak ya. Cowok kak, cowok. Ukuran tanggung. Ya tanggung boleh, pokoknya yang bagus ya, yang best seller, yang paling laris. Ya yang paling laris sih udah pernah habis ya. Karena laku. Ya udah boleh itu. Baru ini aja. Ya? Baru. Berapa? 16.000. Iya boleh. Ini 16.000. 16.000 yang?
Oh, ini cok kayak bapak-bapak ya? Iya. Ya nggak apa-apa satu itu. Mau. Mau. Nah, yang silang ini ada cowoknya juga. Buat bapak-bapaknya itu jumbo. Ya, ini boleh. Silang. Boleh. Mau juga. Berapa itu? Ini 18.000. Hmm. Ya. Sorry kak, kan jatuh ya. Ini kayak gimana? Dewasa ya? Jepitnya 19.000. Bedanya apa? Oh, ini jepit. Ada yang warnanya juga khusus hitam. Oh, ada yang warna? Ada. Udah lihat terus dan ada bambu. Yang cewek dewasa kita nih yang modelnya bagus. Ada yang Hello Kitty-nya juga. Coba lihat. Berapa tadi ini? 21.000. Harganya 19.000. Sama ya? Ini aja deh kak. Ini fit. Oh, ini aja. 14 gope. Ya udah ini aja itu enggak. Dua ini enggak. Oh,
Oke guys, sekian review toko sandal dari aku. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian. See you my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.